What's up guys, di sini Teguh dan selamat datang di video terbaru di channel gua. Asli gua senang banget lihat lu semua sekarang ada di channel gua lagi. Starting May 2021, itu gua pengen buat satu refreshment untuk konten gua ya, biar beragam aja sih kalau menurut gua. Nah, kontennya itu apa sih? Kontennya itu adalah motovlog. Jadi ini sebenarnya gua pengen, siapa tahu gua bisa menghibur lu semua di konten terbaru gua ini ya, buat lu yang sudah mensubscribe channel ini ataupun buat lu yang baru ingin mensubscribe channel ini. Ini kebetulan malam juga. Kenapa sih motovlog? Ya sebenarnya gini, singkat cerita, gua itu sudah memulai konten ini tapi tidak gua publish. Until now, gua akan mempublish konten dari motovlog pertama gua di 2021. Konten yang akan gua tawarkan kali ini sebenarnya gua beri judul Lights of Two Wheels, dimana gua sebelumnya memang punya pengalaman untuk roda 2. Nah, kebetulan sekarang gua baru lagi memulai untuk melanjutkan konten di roda 2 ini. Nah, pasti gua yakin banget tuh, pasti banyak banget di antara lu semua pengen memulai konten motovlog seperti gua ataupun seperti orang-orang yang ya motovlogger yang udah pernah ada. But disclaimer dulu, topik yang akan gue bahas kali ini pure setelah observe dan setelah research gue. Jadi apa yang gue akan share ke kalian semua pada malam hari ini adalah pure itu yang menurut gue dibutuhkan untuk membangun sebuah motovlog. Oke, konten malam ini adalah how to motovlog. Ya anyway sih, gue yakin lu semua sebenarnya udah pada tahu gimana sih cara memulai konten motovlog itu. Tapi gue akan share aja yang menurut gue, yang sudah gue observe dan gue research juga apa aja sih. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk membuat konten motovlog seperti ini? Yang pertama menurut gue adalah safety, ya which is keamanan. Dan lu harus tahu bahwasannya konten motovlog ini juga harus memikirkan unsur safety-nya ya, karena kan lu bawa kendaraan dan lu memang harus prepare sebelum lu bawa kendaraan tersebut. Ya contohnya kayak gua lagi naik motor seperti ini, ya gua prepare jaket, gua prepare sepatu, yang terus juga gua prepare helm and sarung tangan. Itu adalah unsur terpenting yang menurut gua sangat amat dibutuhkan pada saat lu ingin membuat konten motovlog. Karena yang sering gua dengar sih, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah tools. Nah, tools ini pun gue bisa bagi-bagi nih. Pertama, yang lu butuhkan adalah udah pasti motornya sendiri. Gimana caranya lu mau mulai konten motovlog tapi lu nggak pakai motor? Jadi lu butuh motor dulu sebagai toolsnya atau sebagai propertinya. Yang kedua, lu butuh kamera. Ya wajar lah ya, masalahnya lu akan merecord konten lu pada saat lu naik motor seperti ini. Gimana cara orang melihat visualnya tapi kalau nggak ada visual yang lu sajikan ke mereka? Berarti lu butuh kamera. Sebenarnya nggak masalah, lu punya berapa kamera pun nggak masalah dan apapun tipenya ya. Bahkan gue pernah juga ngelihat ada motovlogger yang literally menggunakan handphone pada saat dia pertama kali membuat konten. Nah, yang gue lakukan sendiri pada saat sekarang ini, ya gue menggunakan dua angle kamera, di mana angle yang pertama itu menghadap ke gue dan angle yang kedua itu adalah menghadap ke jalanan. Ya which is lu tahu point of view-nya gua, dan gua punya backup untuk memperlihatkan diri gua sendiri gitu. Lanjut lagi, yang ketiga menurut gua tools yang paling penting adalah audio. Karena misalnya kita menyajikan visual yang tidak terlalu, atau gambarnya misalnya buram ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi audio lu, begitu audio lu jelek atau audio lu kresek-kresek atau kurang bagus, akan jadi percuma. Jadi viewers lu nggak bisa mendengar cerita yang ingin lu sampaikan. Oke, menurut gua tools adalah item kedua yang lu butuhkan untuk membangun konten motovlog lu sendiri. Terus ada lagi, yang ketiga, justru story-nya. Jadi yang pertama tadi adalah safety, yang kedua adalah tools, dan yang ketiga adalah story. Story itu adalah seperti halnya yang gue share pada malam ini ke lu semua. Gue menyampaikan apa saja sih yang dibutuhkan pada saat lu memulai konten motovlog. Itu gue bisa sebut sebenarnya sebagai sebuah story. Sebelum berangkat, biasanya menuliskan guideline. Guideline itu bentuknya sih, kalau gue bukan storyboard, tapi script. Jadi gue menuliskan apa-apa aja yang menurut gue akan gue sampaikan ke lu semua pada saat gue membuat konten. Yang keempat menurut gue itu adalah editing process. Jadi maksudnya gini, pada saat lu jalan kan pasti lu memikirkan kata-kata yang akan lu ucapkan kepada viewers lu. Nah, pada saat itu kan biasanya lu ada silent moment-nya, kayak lu memikirkan tapi nggak tahu apa yang harus lu keluarkan atau lu katakan, akhirnya blank, jadi silent moment. Nah, di situ itu perlu editing, karena untuk menyambung setiap omongan dari masing-masing yang udah lu sampaikan tersebut. Jadi intinya, editing itu memperjelas storyline dari apa yang ingin lu sampaikan. Kita masuk ke
yang kelima. Kalau menurut gua pribadi, setelah konten lu jadi atau setelah lu edit videonya dan menambahkan musik dan segala macam, ya tentunya di editing lu harus menambah proses seperti sound effects misalnya gitu, atau background musiknya, ambience dan segala macamnya. Jadi membuat konten lu jauh lebih menarik. Pada saat video lu selesai, lu kan upload ke YouTube. Nah, di situ adalah momen terpenting yang menurut gua supaya semua orang nantinya akan melihat konten lu, yaitu adalah promote. Jadi konten yang udah lu buat itu hasilnya nggak sia-sia, lu bisa mendapatkan viewers lebih banyak, terus juga exposure-nya bisa kemana-mana. Jadi step promote ini adalah lu mempromosikan either itu ke temen lu atau ke sosial media lu atau ke siapapun, bahwasannya lu sudah mengupload video motovlog lu atau video apapun yang menjadi konten di channel lu juga. Itu yang kelima. Dan keenam, yang terakhir menurut gua itu adalah kata-katanya gini, get involved. Maksud gua gini, mungkin di luar sana, dan pengalaman gua pribadi pada saat dulu masih mengikuti komunitas Roda 2, pasti setiap brand ataupun setiap merek itu memiliki komunitas Roda 2. Or, nggak mesti kayak gitu, bisa juga ada motovlogger yang membuat komunitas, jadi kayak mereka jalan barengan pada saat mereka bikin konten. Nah, maksudnya get involved itu adalah, ya coba aja ikutin mereka, maksudnya at least bisa saling tukar promosi. Kayak misalnya lu lagi ngupload video baru, nah lu bisa aja buat konten sama mereka, terus lu upload bareng mereka, dan mereka akhirnya mengupload atau mempromosikan konten lu juga gitu. Jadi sebenarnya ini simbiosis mutualisme. Jadi menurut gua ini adalah hal-hal basic yang terpenting. Back again ya, maksudnya disclaimer gua sendiri juga, ini berdasarkan hasil research gua juga dari beberapa motovloggernya Indonesia juga. Ya yang gua ambil adalah beberapa item yang barusan gua share ke lu semua ini. Nah, tujuannya apa ya sebenarnya? Ini juga konten yang baru banget gua mulai di tahun 2021. Ya walaupun sebenarnya sebelumnya gua sudah melakukan ini, tapi tidak mengupload-upload sampai akhirnya ini adalah video motovlog gua yang pertama akan gua upload. Jadi apa yang gua alamin pada saat gua membuat ataupun sebelum membuat konten ini adalah hal yang barusan gue share ke lu semua. Kurang lebih menurut gue itulah sebenarnya basic-basic item yang dibutuhkan pada saat lu membangun konsep ini. Nah, gimana menurut lu semua? Gue rasa mungkin sekian dulu untuk video motovlog pertama gue. Nanti gue akan coba membuat konsep-konsep yang jauh lebih menarik lagi ke depannya. Memang pastinya sebenarnya semua orang sudah atau banyak orang yang sudah pernah melakukan ini sebelumnya dibanding gue. Anyway, apapun yang lu mulai pertama kali, itu adalah sesuatu yang baru buat lu. Dan mungkin saja itu adalah sesuatu yang baru buat viewers lu. So, thank you guys for watching. Jangan lupa like video ini kalau memang lu suka. Dan jangan lupa juga untuk men-subscribe channel ini. Buat lu yang sudah nonton, thank you. Buat lu yang sudah subscribe, thank you. Buat lu yang baru menonton ataupun belum men-subscribe, silakan subscribe. Dan I will say thank you for coming to this channel. Share juga ke teman-teman lu kalau lu rasa video ini cukup menghibur atau membantu lu juga. Oh ya, kalau lu punya sesuatu yang ingin lu sampaikan atau lu tanyakan, kayak, bang, apa aja sih yang kira-kira perlu di-set pada saat gua pengen buat moto vlog, atau gimana sih cara nge-set kamera atau audio apa yang lu gunakan? Oh iya, by the way, audio yang lagi gua gunakan ini adalah gua pakai wireless mic di sini yang terhubung ke receiver yang ada di handphone gua, yang dicolok ke handphone gua. Aplikasi di handphone gua itu gua menggunakan voice note gitu. Nanti gua akan ngebahas detail khusus part apa aja yang gua gunakan pada saat gua motovlog. So, kalau misalnya lu ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya lu punya saran, bang, kayaknya lu mendingan buat ini deh. Nah, boleh tuh, ditulis aja di kolom komentar di bawah. Oke? Oke guys, thank you for watching. I had so much fun. Karena akhirnya gue melakukan ini lagi. Gue berharap video ini akan terus berjalan, atau konten ini akan terus berjalan. Dan gue berharap ini membantu lu semua dan bisa menghibur lu semua. Balik lagi, thanks again for watching guys. Jangan lupa subscribe. Until next video. Teguh out.